Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Welcome back to my YouTube channel Farhan Ramli. Ha, dah 80,000 tahun dah aku tak buat YouTube. So ini adalah video review untuk cerita. Tak cerita. Silau lampu ya nak. Pada kan ya nak. Bagi orang intro dulu ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Welcome back to my YouTube channel Farhan Ramli. So guys, dah 18,000 tahun aku tak buat YouTube channel ni. Bukan tak buat YouTube channel, aku tak buat video. So hari ni aku akan buat review untuk cerita Coast Guard Malaysia. Alright guys, so untuk video review cerita Coast Guard Malaysia kali ni, aku akan bagi tahu korang kenapa korang kena pergi tengok cerita Coast Guard Malaysia. Sebelum tu, kita ada tetamu jemputan untuk hari ini. So aku nak panggil bini aku untuk buat review sebab tadi kita pergi tengok wayang sama-sama kan, jalan sama-sama ke mana bersama, menangis bersama. So kita nak jemput bini aku untuk review cerita Coast Guard Malaysia. Dipersilakan Fardia Romad. Sila. Okay guys, so dalam video ni aku akan bagi tahu kepada korang sebab kenapa korang kena pergi tengok cerita Coast Guard Malaysia. Yang pertama, aku nak kredit dekat sini untuk filem Coast Guard Malaysia ni. Apa yang menyebabkan korang nak sangat pergi tengok? Sebab aku percaya dalam Malaysia ni tak ramai yang tahu apa sebenarnya tugas Coast Guard Malaysia ni, Maritim Malaysia. Apa sebenarnya tugas-tugas yang dilakukan oleh Maritim Malaysia ni. So bila korang pergi tengok filem Coast Guard ni, baru korang tahu dan korang tak expect ini rupanya tugas-tugas yang dilakukan oleh Maritim Malaysia. Bukan biasa-biasa tau. So dia banyak dibintangi oleh pelakon-pelakon yang hebat lah, senang cerita yang hebat. Setiap watak yang ada dalam filem ni semua wujud, daripada watak utama, watak sampingan, watak yang muncul dalam 5 saat, 3 saat je, semuanya padu geng. Semuanya yang memang dia tak kaku lah, memang tak kayu lah orang panggil ya. Tak kayu ada lah orang panggil. Ada Saharul Rizwan, ada Sapri Yunus, ada Adlib, Ahmad Ramli, Hazama, Julia Farhana, Farhan Ramli. Okey. Yang watak Adli Ahmad Ramli tu kan dia macam psycho-psycho sikit. Dia kan macam ada macam kelakar-kelakar sikit kan. Tapi dalam filem ni dia macam psycho-psycho, macam cerita apa? Kita pun yang semai tu apa? Tok Ben Jerry. Bukan yang semai tu apa? Jongker. Jongker tu. Macam cerita Jongker tu macam kenapa pom. Yes. Lakonan yang dilakonkan oleh Brother Adlin Ahmad Ramli memang aku salute lah, memang terbaik lah. Dia ada banyak. Dia banyak karakter. Banyak karakter tau. Uish, memang padu lah. Best lah Ahmad Ramli tu. Adlin Ahmad Ramli. Adlin. Bapak dia. Adli Ahmad Ramli macam Saharul Rizwan, kita jarang nampak dia berlakon filem. Itu so, pun aku tak expect. Dalam ni dia berlakon sangat-sangat best. Perempuan semua best. Kalau pelaki dia kata best. Lepas tu ada Sabri Yunus. Dia jalan cerita dia macam mana? Dia mula-mula kita orang tengok tu, dia macam tanya dia pun nak cari apa? Nak tangkap ikan ke? Maritim kan? Mancing ke? Nak tangkap ikan ke? Sebab dia senang cerita, kita orang zero lah pengetahuan tentang maritim ni. Tentang Coast Guard Malaysia ni apa sebenarnya tugas-tugas. Kita tahulah dia mempertahankan perairan Malaysia. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya tugas-tugas yang dilakukan oleh Coast Guard Malaysia ni. So bila tengok filem ni, baru kita tahu dan baru kita rasa macam wish. Dahsyat juga Maritim Malaysia ni. Baru kita tahu. So kita kena pergi Lima Langkawi lah nanti. Tapi dia macam dia lain lah. Lain macam kalau kita tengok filem-filem yang macam filem apa? Kalau nak dibandingkan dengan Air Force, Pascal, masing-masing lain. Ada cerita tersendiri yang korang tak expect benda tu. Masing-masing ada kelebihan tersendiri, kekurangan tersendiri. Tapi dalam cerita Coast Guard Malaysia ni lain dek. Korang kena pergi tengok. Serious best. Lain. Dia macam nak perangkap. Dia lain tapi terperangkap balik. Terperangkap balik. Apa? Last ending dia. Tahu-tahu je lah. Ending dia gempak. Apa ni? Dia cerita dia lebih kurang macam cerita apa? Apa ni? Safiq Yusof kan? Dia ada plot twist. Dia ada dia ada macam. Tapi lain lah. Kalau mampu tengok, wajib lah. Mesti support punya lah. Betul? Mesti tengok punya. Dia tak boleh nak expect filem ni bagus gila babu tau. Tapi filem ni terbaik. Kau boleh pergi tengok, tak rugi tiket. Beli tiket tak rugi aku cakap. Okay, macam Saharul Rizwan tu kita jarang nampak dia macam berlakon yang filem action lah. Selalu dia berlakon cerita-cerita cinta, drama-drama Melayu. Betul-betul. So dalam filem ni dia sangat-sangat in character. Apa kena tengok? Kena tengok. So Sabri Yunus,
ada Dikir Barat tu, Pokyo. Tak expect. Pokyo lagi tak expect. Kau kena pergi tengok sebab apa tak expect. Kau pun kena pergi tengok. Pokyo memang watak dia kau tak expect. Kau mesti tak expect. Hazama ada. Kita pun tak sangka ada Hazama. Penceritaan dia orang ni adalah misi dia orang. Dan dia orang tak tahu misi dia orang ni untuk apa. Dan penjahat Lanun ni, Lanun yang ada dekat perairan negara Malaysia ni, serang dia orang. Dia orang tak tahu sebab apa Lanun-Lanun ni serang dia orang sampai sanggup membunuh banyak gila yang terbunuh dalam filem ni. Dan dia orang punya cara pembunuhan tu korang tak expect. Dalam filem-filem Malaysia tak banyak yang buat style dia orang bunuh cara pembunuhan dia orang tu. Kejam, memang sangat kejam. Kalau korang tengok, kalau korang menghayati dengan betul-betul tu, kalau korang tengok dengan penuh perasaan, ada part sedih, ada part geram, ada part macam kita sendiri yang nak pergi berperang. So dalam cerita ni dia ada semua part-part tu tau. Aku respect gila lah kepada dia. Lanu tu jahat lah. Lanu tu memang jahat, dia tak ada main. Mula-mula tu kita tak tahu dia cerita dia macam mana. Sebab kita tak, kita zero knowledge pasal maritim Malaysia. Ya, kan dia macam macam biasa kita tengok maritim macam seluduk dada, seluduk maritim seluduk dada. Maritim. Ya, cerita maritim tu kan macam kita nampak dia orang dekat Pulau Rambu nak macam dia nak membantahkan yang percubaan seluduk dada. Dada itulah ha, membantahkan waktu kan. Macam dada lagi apa? Nak dada dadih. Dada kelantangan ke apa kan. Nah, yang ni dah. Mula kita orang ingat dia expect tak cari dada. Sebab kita orang sebelum kita pergi tengok cerita Coast Guard ni, kita orang tak ada buat research apa-apa tentang maritim ni, apa-apa tugas dia orang apa semua, kita tak ada buat research. Kita just zero knowledge, kita pergi, okey jom kita pergi tengok cerita Coast Guard Malaysia ni, dia orang cakap gempak, kita pergi tengok dan kita nak tahu apa sebenarnya tugas-tugas maritim kita Malaysia. Kita tengok Syarul Rizwan berlaku filem, sebab dia tak pernah sebenarnya berlaku filem tu kan. Tak tahu. Asian Syarul Rizwan tu tak pernah. Untuk Asian film lah. Untuk Asian film maksudnya Asian tak pernah tengok. Kalau kita lah tak pernah tengok lagi. Kalau orang lain pernah tengok tak tahu lah cerita apa kan. Tapi untuk lakonan Syarul Rizwan tu mantap. Okey. Dari segi grafik, dari segi technical shoot kamera, aku cakap korang serius super. Aku paling suka part yang aku rasa permulaan. Yang masa permulaan tu ada yang diorang letupkan boat tu lah, masa permulaan kan. Masa permulaan tu diorang letupkan boat tu, korang tahu tak kalau nak dapatkan shot helikopter dekat atas, lalu atas letupan tu dengan boat maritim yang tengah pusing buat corner tengah corner tembok tu. Pum letup pasal helikopter pula. Bukan kata senang aku rasa, aku tak tahu apa kali diorang shoot untuk tu. Kalau sekali aku rasa memang pro, memang padu lah. Sebab letupan tu terjadi, helikopter lalu dekat atas, boat tu pusing dekat bawah. Shoot tu bagi aku cantik lah. Dan shoot-shoot scene lain pun memang terbaik. Nanti memang yang tu, yang satu lagi, yang sniper. Sharpshooter. Yang part yang diorang nak perang tu kan. Dia pergi ambush masa dia orang nak pergi ambush, itu dah part yang ending ya. Dah nak habis lah. Dah nak ending lah yang dia orang pergi ambush balik. Kita macam dah banyak spoil kan. Tak ada. Sniper pooch. Part sniper tu memang best lah. Part sniper daripada atas helikopter target pang daripada daripada ceruk-ceruk tokun target. Itu memang awesome lah. Sebab kita dah ada, kita dah pernah tengok cerita Pascal, kita dah pernah tengok cerita Pascal dan akan datang nanti cerita Bakara. Yang akan datang lagi cerita Bakara. Dan sebelum cerita Bakara tu keluar, dah keluar dah cerita Coast Guard Malaysia. So dalam tak semena-menanya kita tahu tau setiap tugas-tugas pasukan keselamatan negara Malaysia ni. So kita tahu apa-apa tugas dia orang. So tak payah nak condemn sangat lah. Makan tidur. Siapa yang cakap makan tidur tu? Ni anak tentera. Anak je. Kita masuk tentera tak boleh. Waktu SPM tu tangan dah patah dah. Kita nak bagi penghargaan kepada siapa-siapa. Dia buat research, aku tak buat research. Kepada siapa? Kepada Awayarham Fit Hanif kerana mengarahkan filem ini dengan jayanya. Terbaik. Memang terbaik lah. So orang kata filem pertama dan terakhir dia lah. So kita boleh sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Ada tengok behind the scene dia. Memang behind the scene untuk Coast Guard ni memang padulah arahan yang dilakukan. Betul. Tengok dia orang buat kat situ, dia orang bina tempat perkampungan yang dalam cerita Coast Guard ni. Kalau kau tak boleh tengok, kau boleh tengok tepi pantai kan. Dekat pulau tu dia orang bina tempat tu dan dia orang hancurkan balik tempat tu. Sebab apa dia orang hancurkan, kau kena pergi tengok cerita ni Coast Guard Malaysia. So the conclusinya, so wajib pi tengok. Sumpah tak menghampakan, tak mengecewakan, tak memboringkan, tak membosankan. Dia setiap part-part scene tu, dia mesti kita nak tahu lagi. Kita nak tahu lagi apa jadi. Kita ingat benda tu dah habis tau, tapi benda tu tak habis lagi. Itu yang best dalam cerita ni. Cerita ni memang lain benda yang lain lah. Best lah, tak boring. Kita macam tak boleh expect benda
Dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Betul? Akhir kata. Akhir kata daripada kami. Pergilah menonton filem Coast Guard, filem yang sangat epik untuk pembukaan tahun 2023. Betul? Asyik support apa tu you so tu. So kita support airline pula. Ini macam melibatkan hal perempuan je ni. Okay, tak ada, itu kita cut. Okay? Tak dekat, kita tak cut. Kita tak cut, kita akan beritahu umum. Dia nak menegakkan benang yang dah masuk. Okay. Ha? Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Korang pergilah menonton filem Coast Guard Malaysia di Pawagam bersama dengan saya, pengarah yang takkan jadi pengarah. So kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Kita next jumpa video. So yes, yang tak pernah tengok video yang first time nampak kami dua ni, bolehlah tengok balik video yang sebelum-sebelum. Setahun lepas, dua tahun lepas, tiga tahun lepas. Saya dah berapa lama tengok video. Okay. Okay, itu saja untuk kami. Itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi for the next video, for the next content. Assalamualaikum dan bye. Selamat. Jatuh lah kang. Biasa. Studio lama tak guna. Jatuh hampir lah kang. Okay. Selamat petai. Terima kasih kerana menonton. Pastikan anda klik button subscribe dan klik button loceng. Semoga kita berjumpa lagi for the next content. Thank you.